Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, ayah almarhum Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, menyatakan bagai disambar petir di siang bolong ketika mendengar kabar bahwa Mahkamah Agung menganulir putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan mengubah keputusan hukuman mati Verdi Sambo menjadi hukuman seumur hidup. Samuel dan keluarga merasa kecewa dengan putusan tersebut. Jadi di situ rasanya saat kami itu merasa kayak macam-macam disambar petir di siang bolong. Dari awal kami tidak mengetahui bahwa persidangan di Mahkamah Agung itu mau diadakan. Jadi rasanya persidangan ini rasanya senyap gitu. Tidak ada pemberitahuan melalui media seperti sidang-sidang di pengadilan tinggi sebelumnya kan secara langsung disiarkan. Jadi kami merasa ya kecewa dalam keputusan ini. Jadi kami selaku keluarga ataupun orang tua dari almarhum merasa kecewa di keputusan Mahkamah Agung.